Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Irfan di sini. Ya, jadi kali ini gue mau update gift code dari game Pokemon Unite. Jadi langsung aja kita cek kodenya dan kita lihat apa yang kita dapat, coy. Oke, untuk masking kodenya kita perlu klik profile di sini, cuy. Lalu kalian menuju ke ini dia, gift exchange. Nah, langsung aja klik exchange ya sini. Ini gue main di emulator ya, dah. Ada ininya, cuy. Ada tandanya. Oke, di sini gue cuma ada satu kode aja ya, tapi ini untuk aktif kodenya sampai tanggal 18 Juli, jadi lumayan lama lah. Dan kodenya adalah balance 0619. Langsung kita exchange, boom. Give code exchange, you will claim. Oh, gue kira expired soalnya warna merah, cuy. Oke, sukses ya, cuy. Langsung kita cobain kodenya, kita lihat ininya apa yang kita dapat, bro. Oke, kita kembali di surat di mail ya sini ya. Loh, nggak ada bro di mail bro. Ada di mana ya? Price. Di mana surat? Surat nggak ada cuy. Nggak ada ya? Kok nggak ada sih? Apa ini? Tadi kan sukses kan ya? Kok nggak bisa? Kemana cuy? Wait, gue cari dulu. Di mana ya? Oke, tadi setelah gue restart, akhirnya keluar ya hadiahnya cuy. Nah, ini tadi kita cek di mail dan gift code. Lumayan. Lumayan juga ya dapetnya. Oke. Ini kayaknya waktu sih ya. Jadi nggak permanen. Kita lihat di mana ya Pokemon ya sini. Oh enggak deh. Oh iya dikasih waktu cuy. Berapa lama waktunya ya? Oke lah, jadi segitu aja untuk video kali ini cuy. Bagi kalian yang mainin game ini bisa langsung pakai kodenya dan lumayan tuh ada apa ya sebutannya Pokemon limited lah. limit, bukan limited ya, limit. Jadi ada batas waktunya. Oke, thank you udah nonton dan see you in the next video.